Tingkatkan sinergi sesama prajurit TNI Kodim 0733 Kota Semarang gelar outbound dan olahraga bersama. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai pemantapan kesiapan TNI dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Olahraga bersama dan outbound prajurit TNI Kodim 0733 Kota Semarang digelar Kamis pagi di lapangan Batalion Arhanud 15 Dahana Bala di Kayuda, Jatingale, Semarang. Para prajurit tampak bersemangat mengikuti senam dan berbagi game yang digelar panitia sebagai salah satu upaya meningkatkan sinergitas sesama prajurit. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai kegiatan penghilang penat para prajurit yang selama pandemi COVID-19 bekerja ekstra, membantu pemerintah dan kepolisian dalam menekan penyebaran kasus COVID-19. Langkah ini juga sekaligus sebagai upaya Kodim 0733 Semarang menyiapkan para anggotanya yang akan bertugas mengamankan perayaan Natal tahun ini dan juga pergantian tahun 2022 nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, Kodim 0733 Kota Semarang melaksanakan olahraga bersama anggota dalam rangka membentuk karakter building ini, yang dimana selama hampir 2 tahun para Babinsa sekalian ini melaksanakan kegiatan yang tergabung dengan COVID. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita bangun lagi kebersamaan. Kami memberikan semangat untuk para, khususnya para Babinsa Kodim 0733 Kota Semarang ini, untuk menyiapkan diri menghadapi Nataru 2021 dan Tahun Baru 2022. Kodim 0733 Kota Semarang juga menghimbau kepada masyarakat supaya tidak membuat kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selain itu, masyarakat juga diminta tetap menerapkan disiplin prokes secara ketat. Ini sebagai upaya bersama dalam melawan COVID-19. Terlebih saat ini sudah masuk ke Indonesia varian Omikron yang harus diwaspadai bersama. Tutuk Carita melaporkan.